Selamat pagi teman-teman. Semuanya sehat sukacita untuk kegiatan hari ini. Shalom mama papa. Terima kasih ya sudah menemani teman Miss Leni untuk hari ini melakukan kegiatan. Miss Leni akan bercerita. Semuanya siap mendengarkan Miss Leni bercerita? Ayo kita mulai. Pada zaman dahulu kala, ada satu keluarga. Mereka sedih sekali. Mereka belum punya anak, tapi sudah tua. Tuhan kita ajaib, Tuhan janji mereka akan dikasih keturunan, dikasih anak seperti bintang di langit banyaknya. Wow, banyak sekali ya. Nah, benar loh, akhirnya mereka punya bayi kecil, nama bayinya Ishak. Nah, mereka ada berapa sekarang di dalam satu keluarga? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, ada 3 dalam satu keluarga. Nama papanya Papa Abraham, Mama Sarah, dan Ishak. Wow, kalau di rumah kalian ada berapa ya? Dan siapa aja yang ada di sana? Mereka saling menyayangi loh satu keluarga. Wow, satu sama yang lain harus saling menyayangi. Dan mereka berterima kasih sama Tuhan karena sudah diberi keluarga yang luar biasa menyayangi mereka. Sama seperti kita ya, kita juga harus sayang sama semua yang ada di rumah kita. Coba kalian hitung siapa aja yang ada di rumah, berapa jumlahnya ya. Dan kita harus berdoa, berterima kasih Tuhan untuk keluarga yang selalu menyayangi dan mencintaiku. Wow, Miss Leni senang sekali hari ini. Terima kasih teman-teman, sampai di sini dulu cerita Miss Leni. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, God bless you. Semangat, 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 semangat.